Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alidia Terbat. Pada kali ini kita akan mengecek atau cara memberikan tutorial cara membeli karpet masjid Turki di Tangerang. Ya, kita seperti biasa kita ketikkan di Google, jual karpet masjid Turki di Tangerang. Oke. Ketika sudah, ya langsung kita scroll ke bawah, ya, kita cari, cek nama Al-Hidayat Karpet. Kita klik websitenya Al-Hidayat Karpet. Ya, langsung kita muncul Karpet Masjid Serpong Tangerang. Jual Karpet Masjid Serpong Tangerang Selatan terlengkap. Ya, insyaallah terlengkap ini Tangerang. Ini ditujukan khusus atau lebih ke targetnya ke daerah Serpong. Untuk penyakitnya insya Allah kita terlayani. Untuk daerah Serpong kita rekomendasikan beli semua karpet masjid baik Turki maupun lokal itu di Al-Hidayat Karpet. Ya, langsung saja ini ada banyak. Kita ke websitenya, kita scroll ke bawah di halaman pertama ada banyak sekali macam-macam karpet masjid Turki. Ya, baik Royal Cobra yang hijau, terus Abu yang merah, Ampolos. Ya, nanti bapak ibu para donatur jamaah sekalian atau yang mau membeli untuk musholanya di masjid atau masjidnya sendiri yang berada di kampungnya atau yang mau membelikan untuk kampungnya, ya, biar kampungnya mewah, ya bisa dibelikan karpet masjid Turki, karena karpet masjid Turki adalah insyaallah yang paling tebal, bagus, kualitasnya mantap. Ya, lokal juga bagus, cuman lebih bagus Turki pastinya kualitasnya, tergantung ketebalan pastinya. Ya, dan untuk Turki itu lembut. Nah, itu cara membelinya. Ketika kita masuk membeli itu klik masuk ke web ke WA-nya. Ya, tadi itu diklik di gambar WA. Ya, gambar WA itu kamu klik aja, Bapak Ibu klik aja nanti langsung lompat ke WA admin. Jadi enggak usah ribet-ribet kan ada yang ke halaman ini suruh ngisi form dulu. Ya, nanti langsung chat saja ke admin dengan cara mengklik gambar WA yang Kak suka mana motifnya, kita coba nanti insyaallah lari ke admin, nomor admin ya, insyaallah fast respond. Atau yang advokat itu, advokat itu masuk pelanggan. Nah, ini pelanggan kedua. Nah, nanti cara untuk advokat artinya masukkan ke pelanggan. Jadi bapak ibu semua itu bisa mengklik advokat itu nanti juga larinya ke WhatsApp admin. Cuma hanya untuk pertanyaannya. Namun kalau ke WA order, ke WA itu nanti bapak ibu itu udah insya Allah fix menanyakan detail harganya itu yang gak klik. Misalkan yang itu Royal Authentic itu. Yang klik WA itu nanti langsung bertanya tentang karpet itu. Nah, ini langsung ke WA, tapi ini edit ya. Langsung kita scroll ke bawah lagi, sangat banyak sekali karpet masjid pilihannya, jadi bapak ibu gak usah bingung. Jadi bapak ibu tinggal menentukan budgetnya berapa. Kalau misalkan bapak ibu bingung budgetnya ada berapa sih, ya kalau udah ada budgetnya terus tinggal konsultasikan ke admin. Bisa ini ada uang sekian, saya mau membelikan karpet masjid dengan luas sekian meter kali sekian meter. Ya, nanti minta rekomendasinya, insya Allah akan direkomendasikan menurut admin yang udah berpengalaman di lapangan. Dan kalau karpet masjidnya itu juga udah sangat tahu bagaimana karpet masjid itu yang bagus merek ini dengan ini, yang mana insya Allah admin bakal hajati langsung. Oke, teman-teman, belajar ya karpet masjid Serpong. Nah, selain itu warahmatullahi wabarakatuh, kita ke jamaah aja kita belajar terusnya. Belajar juga harga karpet masjid Serpong.
harga kartu masjid per meter, harga kartu masjid satu roll, yaitu misalnya bapak ibu mau melihat harganya, ya itu yang mau per roll atau per meter satu roll, ya per roll atau satu roll. Ada berapa jenis kartu masjid sepon yang kami jual, ya langsung hubungi admin ya, itu untuk konsultasinya, tanya-tanya, terus mana yang menurut admin bagus, ya itu bisa banyak adminnya. Karena masjid sepon Tangerang berkualitas, itu ada, kita menjual 3 karpet masjid bapak-bapak, ya kita menjual 3 macam, yaitu yang pertama karpet masjid lokal, harganya kisaran 450 sampai 2.500.000 per roll kecilnya. Per roll kecil itu 6 meter ya, satu roll kecil panjangnya itu 6 meter, jadi kira-kira ini segitu 450.000 sampai 2.500.000 per 6 meternya. Ngecek juga harga kapet musola, harga kapet sejadah masjid, harga kapet masjid tebal, nah, dicek bisa diklik itu di warna biru itu, insya Allah nanti bisa, nanti bapak ibu bisa lari langsung ke websitenya atau ke tempat tentang itu, tentang harga itu. Karpet masjid kedua adalah karpet masjid impor Turki. Karpet ini yang paling lembut dan tebal ya, lembut dan tebal itu karpet masjid Turki. Harga masjid Turki itu kisaran 2.800.000 sampai 5.000.000 per roll kecilnya, ya 6 meter. Harganya 2.800.000 sampai 5.000.000 per 6 meternya. Yang terakhir itu handmade atau custom. Jadi bapak-bapak ibu itu bisa bapak atau ibu donatur bisa memesan karpet ini dengan warna, motif, tebal dan tulisan yang Anda inginkan. Ya, jadi sesuai dengan bapak ibu sekalian. Harganya berapa? Yaitu 600 meter per meter. Jadi per 1 meternya ya, bukan per 6 meter. Harganya 600.000. Kalau 6 meter berarti ya 3.600. Ya, sesuai dengan kebutuhan nanti bisa dikonsultasikan ke admin. Dan untuk desain, insya Allah kita buatkan, atau punya desain sendiri, monggo silakan, nanti kita langsung buatkan, insya Allah jadi, ya, malah lebih cepat. Karena kebanyakan yang lama itu masalah desainnya, mungkin desainnya kurang cocok atau gimana, kalau udah punya desain, lebih bagus sekali. Ya, jual kalau masih Jakarta, jual kalau masih, ya, bisa dicek lagi ya, kalau di Jakarta yang Bekasi atau di Bandung nih, bisa dicek. Terus bapak ibu donatur kami masih bisa langsung mesen kepada kami langsung penawaran karpet masjid dari Alhidayat Karpet, insya Allah yang paling terjangkau, harga kami insya Allah paling terjangkau di antara kompetitor-kompetitor atau toko-toko karpet online lainnya ataupun malah offline, ya insya Allah kita paling terjangkau. Ya langsung saja klik tombol WhatsApp atau add to cart, langsung hubungi admin. Oke, mungkin hanya itu saja ya. Ya jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi video terbaru. Ya, Alhidayat Karpet, jujur dan amanah.